I gave you my heart. Oke. Cara untuk mendaftarkan F2B melalui Telegram. Pertama, Anda itu harus mengklik ini yang ada di pojok kanan, ya. Menu cari, klik. Langsung cari F2B OTP. Ketik F2B. Nah, muncul seperti ini dia. Ya, F2B OTP 1 bot. Langsung klik. Setelah itu cukup ini. Ini yang sudah duluan ya. Nah, pertama kalau sudah seperti ini ada nanti di sini mulai. Klik start, muncul. Langsung klik register. Langsung klik send new contact. Langsung share. Setelah itu sudah muncul, langsung klik OTP. Nah, setelah itu kan di sini kan silakan Anda daftarkan di F2B. Langsung kita beralih ke F2B aplikasi yang sudah dulu tadi. Ini dia F2B. Klik. Setelah itu sudah terbuka seperti ini dia. Ya, muncul seperti ini. Langsung klik menu saya Mi. Setelah itu konfirmasi. Nah, seperti ini dia nanti. Langsung klik di sini di atas register. Setelah itu masukkan nomor HP yang sudah didaftarkan di Telegram tadi. Nah, seperti ini contohnya, ini contoh ya. Contohnya. Bentar ya. Karena saya ini memakai okay. Kita close saja dulu. Kita langsung masuk ke aplikasi. Oh, bentar ya. Karena saya pakai versi PC. Jadi kalau melalui HP itu gampang, guys. Nah, oke, setelah itu tadi silakan Anda buka F2B yang sudah di-download ya. Langsung klik ini F2B. Setelah muncul seperti ini langsung skip aja ya. Skip. Oh,
langsung klik menu mie. Setelah itu konfirmasi, langsung klik aja. Langsung kalau sudah seperti ini langsung klik register. Ya, istilahnya mendaftar. Register. Langsung klik nomor HP yang sudah didaftarkan tadi. Seperti contoh. Jadi diawali dengan 628 yang dihapus ya. Jadi masukkan password yang mudah diingat. Setelah itu ya seperti ini dia. Terserah kalian password apa yang kalian pakai, yang penting pertama huruf kecil sama angka. Langsung request OTP, klik ini. Nah, ini sudah berbunyi, langsung berapa kodenya di sini ya. Akan klik dulu home. Ada iklan, buka Telegram. Karena OTP itu dikirimkan melalui Telegram, klik ini. Kodenya ini dia 167878. Masukkan di sini 167878. Langsung masukkan kata kunci ini. Ini dia. Sesuaikan dengan huruf F N T. Seperti ini ya. Langsung klik dulu ini sebelum masuk. Langsung gulur di bawah sampai mentok. Tapi kalau pakai PC itu susah ya. Sampai mentok. Nah, ini sudah, masih belum ya. Yang penting sampai mentok. Sampai mentok dia. Ini agak susah ya.
Karena sudah siap, ini tulisannya langsung close. Jadi dia sudah dicentang ya, warna hijau, langsung submit. Verifikasi kode error. Seperti itu ada salahnya ya. Coba sekali lagi. Submit. Submit. Jadi perhatikan dengan teliti. Itu apa ya? Coba dulu. Kembalikan. Coba ulangi sekali lagi. Masukkan passwordnya. Langsung klik ini, request. Nah, ini dia 496706. 496706. Itu klik ini, PC, V, UU, UU. Langsung klik ini. Coba ulang sekali lagi. Kalau sudah seperti ini, langsung submit. Tapi sistemnya harus cepat ya. Jadi seperti itu dia cara untuk mendaftarkan F2B. Jadi harus cepat waktunya. Oke, terima kasih. Silakan Anda subscribe dan jangan lupa masukkan kode ini ya. Kode referral ini sudah masuk 327 3270. Ini kode referral. Oke, masukkan. Ini dia. Kalau diverifikasi, setelah Anda sudah selesai sukses untuk mendaftar, pertama klik menu saya, dan kedua klik verifikasi.
Dan setelah Anda klik verifikasi, silakan Anda masukkan nama lengkap, nomor NIK, dan ada di bawah nanti kode referensi. Nah, kode referensi itu di mana didapatkan, ini dia 327066. Itu masukkan. Sekali lagi kode referensinya 327066 dan langsung konfirmasi. Nah, jadi itu statusnya nanti itu masih pending atau istilahnya itu masih dalam proses. Nah, cara untuk mendapatkan namanya, bagaimana cara supaya cepat, itu minimal 1 sampai 2 hari jam kerja itu baru bisa diverifikasi. Jadi status kami itu kalau baru mendaftar itu masih dalam pending. Jadi tunggu selama 2 hari. Ya. 24 jam 2 hari supaya agar nanti itu pending itu akan berubah nanti di verifikasi, tapi harus rajin cek. Nah, kedua, kalau sudah diverifikasi ada lagi satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara kita mendapatkan yang namanya viewpoint itu. Nah, pertama ini dia seperti ini yang ada di HP saya ini. Bentar ya. Cara kerjanya yaitu pertama, kalau sudah seperti ini dia, ya, ini kan klik ada verifikasi kalau sudah masuk. Ini kan sama saya kan sudah diverifikasi. Nah, langsung kembali. Jadi, pertama ya, Anda harus klik ini beranda, ya, klik ini beranda. Nah, ada dua iklan, ada iklan video, ada iklan foto. Nah, silakan Anda cari yang format ADS, cari di bawah. Cari terus, nggak dapat. Cari, nah ini dia. Ya, ini dia ADS. Nah, silakan Anda klik. Itu klik. Nah, ini dia. Ini adalah iklan foto. Sampai selesai ini di atas. Oh, sorry. Nah, ini sudah selesai. Jadi, kembali klik menu saya. Langsung refresh. Nah, ini sudah bertambah 5 sampai 10 misi. Nah, itu misi itu minimal dalam 1 hari kita tonton iklan maupun iklan video maupun iklan foto itu 10 kali dalam 1 hari. Kalau saya pikir satu video aja cuman itu hanya 5 detik atau 10 detik. Nah, kita bisa selesaikan di situ 10 minimal 2 jam 1 hari selesai. Nah, jadi kita dibayar di situ 0,3. Nah, setelah Anda selesaikan misi ini, silakan Anda klaim. Klaim langsung nanti muncul di sini di atas konfirmasi, langsung ada kode supaya itu nanti klaim itu masuk ke poin kalian. Nah, jadi ingat bahwa jadi sebelum Anda melaksanakan tugas itu pertama, yaitu pertama misi, klik misi. Nah, itu aktifkan misimu. Itu kan Anda itu kan karena sudah pakai kode referral, itu sudah mendapatkan gratis. Ini misi saya, ini dia misi saya. Klik, langsung klik ini kan sama kalian nanti itu masih belum aktif, ya. Statusnya tidak aktif. Nah, silakan Anda klik aktifkan, itu sudah aktif. Nah, setelah Anda sudah aktif baru bisa kalian laksanakan tonton video. Nah, kedua, jangan pernah lupa untuk ya check-in, ya. Check-in setiap hari. Nah, check-in ini di mana? Kita akan mendapatkan namanya bonus voucher belanja seperti ini dia. Ya, saya dapatkan 2205. Nah, setiap itu check-in itu kita dapatkan 25 voucher belanja. Nah, voucher belanja ini itu nanti ada rewardnya, ya. Dan kedua, lebih enak nih kalau kalian ajak teman. Ini saya sudah dapat, ya. Saya sudah ada beli, sudah beli misi sebenarnya. Ini ada misi saya, ya. Misi saya. Misi. Oke. Okay.
saya sudah beli misi, dia membeli misi 10 ya. Saya sering kali membeli misi di sini ya, banyak sekali banyak ya. Jadi pengeluaran saya itu lumayan biasalah. Jadi kepada kawan-kawan semua, silakan Anda ya gabung dengan saya, itu ada kode referral saya 32 32 70 66. Oke. Jadi seperti itulah bagaimana cara untuk mendaftarkan ya Iftubo melalui Telegram dan cara untuk membobotnya. Dan ini aplikasi ini sudah tersebar di seluruh dunia. Oke. Jadi inilah tata caranya bagaimana cara mendapatkan uang secara gratis. Oke. Terima kasih telah menonton dan silakan Anda bergabung. Deskripsinya nanti akan saya akan nanti tautkan di linknya ya. Oke. Okay.